Oke, sekarang langsung kita bahas soalnya ya. Kita coba bahas soal di nomor 1, masih di soal ujian akademik masuk SMA Plus ya, Yasob Madige. Nah, ini adalah kumpulan soal di tahun 2007 ya. Nah, kita coba bahas mulai dari soal nomor 1 sampai 40 nanti. Nah, oke, langsung saja kita lihat hasil dari 3 per 2x tambah 4 per x tambah 2 adalah. Jadi kita coba jawab di sini langsung ya. Nah, 3 per 2x ya kan, ditambah dengan 4 per x ditambah 2 ini sama dengan. Jadi kita samakan saja dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut ya, penyebutnya kita kalikan ini dengan ini, baru ini kita gali silang. 3 dikali x tambah 2 okay, ditambahkan dengan 4 kali 2x gitu. Okay. Nah, ini sama dengan ini 2x dikali x tambah 2, yang ini 3 kali x, 3x, 3 kali 2 berarti 6, ini jadi 8x gitu ya. Nah, boleh kita susun menjadi 11x ditambah 6 per 2x dikali x tambah 2. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian untuk soal nomor 1 ya. Kita coba lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Dari suatu barisan aritmatika diketahui U3-nya adalah 5 ya. Jadi U3-nya katanya 5, kemudian U7 adalah 13, dan bedanya adalah 2. Rumus UPN ya, berarti gini, dari sini kita ambil, dari sini aja salah satu. U3 itu kan A ditambah dengan UN ya, UN dulu, A tambah N kurang 1 kali B gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat U3 berarti A ditambah dengan 2B. Nah, U3-nya kan 5, kemudian A-nya belum ada, tapi B-nya sudah ada, 2 kali 2 berarti dia 2 kali 2 ya. Berarti 5 sama dengan A tambah 4, maka A sama dengan 1. 5 kurang 4. Nah, jadi UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. A-nya 1, N kurang 1 dikali B-nya 2. Nah, berarti 1 tambah 2N kurang 2 gitu ya. Itu boleh kita tulis 2N kurang 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, itu dia untuk soal nomor 2, kita lanjut soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Seling persegi panjang 48 cm, berapa panjang diagonal persegi tersebut sehingga luas persegi panjang maksimum ya. Sehingga luas persegi panjang maksimum. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, keliling ya kan itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Atau keliling kita buat 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Nah, katanya kelilingnya adalah 48. Ini adalah 2 kali panjang tambah lebar. 48 bagi 2 berarti 24, itulah panjang tambah lebar. Nah, jadi panjang tambah lebar itu sama dengan 24. Nah, berapakah panjang diagonal persegi panjang tersebut sehingga luas persegi panjang maksimum? Nah, jadi supaya luasnya maksimum, maka dia harus panjang sama dengan lebar gitu ya. Nah, jadi panjangnya harus sama dengan lebarnya. Jadi luas ya kan, luas maksimum ya, berarti dia harus nanti sekitar terjadi ketika panjang sama dengan lebar yaitu sekitar 12 ya, 12
cm ya kan, maka untuk luas persegi panjang berarti luasnya kalau kita buat berarti 12. Berarti dari sini bisa kita peroleh luas maksimum ketika panjang sama dengan L. Maka kalau kita buat seperti ini diagonalnya sih berapa? Ini 12, ini 12, berarti kan ini kan 12 akar 2 ya. Jadi berlaku Pitagoras ini jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 3, kita lanjut di soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi di soal nomor 4 ya. Kita bahas soal nomor 4. Nah, di sini bisa kita lihat di soal nomor 4 mengenai himpunan ya. Dari 44 siswa dalam kelas terdapat 30 siswa gemar pelajaran matematika dan 26 siswa gemar pelajaran fisika. Jika 3 siswa tidak gemar kedua pelajaran tersebut, mana banyaknya siswa yang gemar dengan kedua pelajaran tersebut ya? Artinya berapa banyak siswa yang gemar dengan kedua pelajaran tersebut? Jadi kalau kita buat di sini, ini kita buat seperti ini. Oke, nah ini dia 44 siswa. Kemudian katanya ini adalah matematika, kemudian fisika. Jika 3 siswa tidak gemar kedua-duanya berarti di luar 3, maka ini kita misalkan X. Nah ini kita buat langsung 30 dikurang X, yang ini 26 dikurang X. Jadi langsung aja kita jawab, berarti 30 kurang X ditambah X ditambah 26 kurang X tambah 3 sama dengan 44. Nah berarti 56 ditambah 3 kurang X sama dengan 44. Min X sama dengan 44 dikurang 59. Min X sama dengan min 15. Maka X-nya adalah 15. Jadi yang suka kedua-duanya adalah 15 siswa. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Diketahui logaritma 3 basis 2 sama dengan X, logaritma 4 basis 2 adalah Y. Nah pertanyaannya adalah logaritma 36 basis 2. Nah ini kita coba bahas. Logaritma 36 basis 2 itu sama dengan logaritma berapa kali berapa? 36 berarti 9 kali 4 ya, basis 2. Jadi ini sama dengan logaritma 9 basis 2 ditambah dengan logaritma 4 basis 2 gitu ya. Nah ini bisa kita buat menjadi logaritma 3 pangkat 2 basis 2 ditambah logaritma 2 pangkat 2 basis 2. Nah jadi ingat sifatnya ya, ada sifat yang perlu. Logaritma B pangkat M basis A itu sama dengan M kali logaritma B basis A. Jadi ini duanya pindah ke depan, 2 kali logaritma 3 basis 2 tambah 2 kali logaritma 2 kita buat dia basis 2. Tapi karena di sini 2 log 4 katanya Y, jadi enggak usah kita rubah. Nah, ini yang perlu. Jadi sini 2x. Nah, yang ini logaritma 4 basis 2 langsung aja kita rubah menjadi Y ya. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Itu dia untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya di nomor 6.
Suku KN dari barisan 1, 3, 6, 10, 15, 21 adalah. Nah, jadi boleh kita cocokkan langsung jawabannya. Misalnya, ketika N-nya 1, kita coba misalnya kemari. Untuk yang option A, ya. Nah, kalau dia N dikali N tambah 1 gitu. Jadi, kalau N-nya 1, berarti 1 dikali 1 tambah 1. Nah, hasilnya kan kalau N-nya 1 di sini, dia harus 1 kali 1 tambah 1, 2. Nah, padahal di sini dia 1, maka ini salah. Nah, yang B adalah N kali N tambah 1 per 2 gitu. Nah, kita uji. Ketika misalnya di sini N-nya sama dengan 1, maka hasilnya harus 1 ya. Berarti 1 dikali 2 per 2. Ternyata dia 1. Kalau N-nya 2 berarti 2 kali 3 per 2, berarti dia 3. Nah, betul. Kalau N-nya misalnya 3, maka di sini 3 kali 4 per 2, 6. Jadi sudah benar. Kalau N-nya sama dengan 4, maka ini 4 kali 5 per 2, 10. Jadi 1, 3, 6, 10 sudah terwakili, dan selanjutnya maka jawaban yang paling tepat adalah B ya. Oke, sangat mudah, tinggal dicoba-coba aja seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 7 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 7 ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan nanti konsepnya yang ditanya adalah besar sudut AOB, berarti yang ditanya. Jadi kita akan perhatikan, lihat di sini hubungan antara dua buah sudut. Ya, maka di sini bisa kita lihat bertolak belakang, 2x dengan 2x bertolak belakang, ini juga bertolak belakang ya. Ini dengan ini, ini dengan ini. Nah, jadi kita coba cari, berarti dari sini 7x ditambah dengan 2x sama dengan 90 derajat. Karena dia siku-siku ya. Jadi 9x sama dengan 90 derajat, berarti x sama dengan 10. Derajat ya, jadi x-nya sekitar 10 derajat. Jadi besar sudut daripada AOB ya kan, berarti di sini kalau kita lihat berarti ini sudut AOB sama dengan 7x ditambahkan dengan sudut BOC kita buat ya, sudut BOC gitu. Jadi 7x-nya 10 berarti 70 tambah sudut BOC-nya BOC ya, sudut BOC itu 90 derajat, maka ini adalah 160 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Itu dia untuk soal nomor 7 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 8 ya. Kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing mendapatkan 30 kue dan tidak bersisa. Bila kue tersebut dibagikan kepada 10 orang anak, masing-masing akan mendapatkan kue sebanyak. Nah, jadi kita coba jawab. Kue dalam kaleng itu dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing 30 kue. Jadi sebenarnya ada berapa kue semuanya totalnya gitu ya. Jadi total kuenya adalah total kue yang dibagikan itu berarti 6 kita kali 30 berarti 180 kue gitu. Nah, jadi kalau dibagikan kepada 10 orang anak berapa gitu ya. Berarti masing-masing ya kan, masing-masing jadinya memperoleh masing-masing anak memperoleh yang 10 tadi ya. Jadi 180 kita bagi 10 gitu. Jadi 18 ya, 18 kue. Oke. Jadi jawabannya adalah D ya. Itu dia untuk soal nomor 8. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 9 ya. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x kurang 8 dengan daerah asal himpunan x di mana
X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 5, X elemen real. Nah, jadi sebenarnya mengerjakan soal seperti ini termasuk dalam fungsi kuadrat, maka yang pertama kita lihat dulu fungsinya, yaitu X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Jadi yang pertama kita tentukan nilai A-nya, A-nya adalah koefisien X kuadrat itu 1, B-nya min 2, sedangkan C-nya min 8. Gitu. Nah, kemudian kita cek, nah kalau dia A-nya lebih besar daripada 0, maka parabola terbuka ke atas. Gitu. Jadi yang D pasti salah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dia fungsi kuadrat ini memotong sumbu X apa tidak gitu. Jadi kita cari D-nya, D ya, D itu adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Berarti min 2 kuadrat ya kan, dikurang 4 kali A 1 kali C min 8. Maka ini adalah 4 ditambah 32, iya 36, lebih besar daripada 0, maka dia memotong sumbu X. Benar. Nah, kemudian kita coba faktorkan. Nah, kalau misalnya dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0 gitu. Jadinya X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan adalah X kurang 4, X ditambah 2 gitu. Nah, berarti X-nya 4 ya kan? X-nya min 2. Jadi di sini 4 dan min 2 ya, 4 dan min 2. Nah, kemudian katanya daerah asalnya adalah min 3 dan sekian. Artinya ini kalau kita masukkan ini menjebak ini. Nah, ini makanya bisa beralih orang kemarin. Ya. Jadi kalau kita cek, berarti di sini kalau dimasukkan x-nya min 3 itu artinya, jadi bukan ini menjadi potongnya, gitu ya, bukan. Ya. Jadi salah, jadi yang paling benar itu adalah di C ya. Untuk ini sangat menjebak, hati-hati, jadi dipasangkan min 3 dengan 5. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 10 ya. Diketahui fx sama dengan, ya kan, fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang 12, maka yang ditanya f setengah. Jadi ini soalnya adalah soal yang sangat mudah ya, tinggal kita ganti aja x nya dengan setengah. 2 kali setengah pangkat 2 dikurang 2 kali setengah kurang 12. Nah, ini adalah 2 kali 1/4 kurang 1 gitu. Kurang 12. Maka ini setengah dikurang 13. Maka ini adalah min 12 setengah. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia. Kita lanjut di soal nomor 11. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 11 ya. Nah, bila logaritma 3 pangkat 4 itu adalah B, nah, maka nilai dari logaritma 3 pangkat 12 itu berapa? Nah, jadi ini dulu kita selesaikan dengan sifat ya, logaritma B pangkat n basis a pangkat m adalah m kali logaritma b basis a. Jadi kita buat logaritma 3 basis 4 ini basisnya 10 ya, 4 basis 10 itu sama dengan 4 kali logaritma 3, itulah nilai daripada b. Nah, berarti logaritma 3 adalah b dibagi 4. Nah, jadi kita jangan terjebak ya. Logaritma 3 pangkat 12 itu adalah 12 kali logaritma 3 sama dengan 12 kali B/4 gitu.
ini sama dengan 3B. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Itu dia untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut di soal nomor 12 ya. Ya, sekarang kita lanjut di soal nomor 12 ya. Nah, coba bahas kembali. Gambar di bawah menunjukkan sketsa seseorang melihat puncak menara R dari titik P dan titik Q. Sudut elevasi puncak menara terhadap mata pengamat di titik P adalah 30 derajat dan jarak PQ 100 meter. Berapakah tinggi menara OR? Berarti yang ini ya. Nah, diketahui sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tangen 30 sepertiga akar 3. Nah, jadi saya akan coba bahas sedikit ya. Nah, jadi ini misalnya hanya berlaku untuk segitiga, siku-siku ya. Jadi kalau misalnya di sini ada X, maka di sini namanya samping ya. Ini depan, yang ini miring. Jadi kalau misalnya di sini sudutnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini sudut, berarti ini sudut tadi ya. Sudut X berarti kalau ditanya sin X perbandingannya adalah sin demi gitu ya. Sin demi, kemudian cos X, cosami, kemudian tangen X adalah depan per samping. Sin demi, cosami, tan desa gitu ya. Jadi sin X sama dengan depan per miring, cosnya adalah samping per miring. Kalau dia tangen depan per samping. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan soal ini gitu ya. Nah, kalau ini misalnya kita diketahui ya kan. Nah, kemudian PQ dikasih tahu 30 meter ya. Berarti kalau kita perhatikan ini sebagai segitiga siku-siku, lihat segitiga PQR. Nah, kalau segitiga PQR berarti kalau ini dia cos, kita cari, berarti kita mau nyari ini. Karena kan sudah diketahui apa? Miring. Nah, ini kan kalau ini segitiganya PQR, nih PQR, maka miringnya adalah PQ. Sedangkan sampingnya adalah PR. Depannya adalah RQ gitu. Jadi kalau ini depan, yang ini samping, yang ini miring. Nah, kita mau nyari ini. Kenapa? Karena kita mau cari nanti ujungnya adalah tinggi gitu. Jadi kita buat berarti kosinus 30 derajat sama dengan, berarti kan kalau kosinus itu kan samping per miring gitu ya. Nah, sampingnya apa? PR gitu kan. Miringnya adalah PQ gitu. Nah, kosinus 30 itu sudah ada di sini. Ya, berarti setengah akar 3 sama dengan PR dibagi dengan 100. Nah, berarti ini kita buat, ini kita coret kemari, berarti 50 ini 1. Maka PR kali silang itu adalah 50 akar 3. Jadi ini sekarang kita peroleh adalah 50 akar 3. Oke, nah sekarang kita mau cari tinggi. Nah, kalau kita mau cari tinggi, perhatikan di sini. Kalau tinggi kan berarti depan, depan sudut. Depan kita bandingkan dengan yang sudah ada, miring. Segitiganya kita perhatikanlah POR. Berarti sin 30 derajat sama dengan berarti depan per miring. Depannya adalah OR, miringnya adalah PR. Kalau kita lihat yang ini ya. Nah, berarti setengah itu ada di sini, sama dengan OR dibagi dengan 50 akar 3. Nah, ini kita coret kemari, kita buat jadinya di sini 1, di sini 25. Maka OR sama dengan 25 akar 3. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, demikian penyelesaian soalnya. Kita lanjut di soal berikutnya. Iya, sekarang kita lanjut di soal nomor 13.
Perhatikan gambar di bawah ini. Notasi pembentuk himpunan untuk titik-titik B yang berada di daerah arsiran berwarna merah. Jadi ini semua maksudnya ya. Jadi ini untuk titik-titik B gitu ya. Nah, jadi kita buat lembaran pun boleh juga. Nah, tapi kita coba perhatikan. Nah, yang pertama kita lihat di sini ya. Kalau dia garis itu misalnya saya buat di sini. Nah, kalau dia di sumbu X, sumbu Y, kalau misalnya daerah arsirnya ke kanan, ya kan? Ini misalnya A, maka ini artinya X lebih besar sama dengan A. Gitu. Jadi di sini kalau kita perhatikan garis ini merah di sini. Nah, X-nya kan -4 di sini. Jadi kita lihat berarti yang kita ambil nanti untuk yang pertama X-nya itu harus lebih besar dari -4. Nah, ini makanya semua benar ini. Gitu ya. Ini salah. Salah. Oke. Jadi antara A dan B. Jadi yang dilihat X-nya bukan Y-nya gitu ya. Nah, karena ini di garis jadi X sama dengan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat untuk garis ini. Nah, yang ini dengan ini titik ini. Garis yang dibentuk oleh titik -4, -3 dan 5,0. Nah, kalau kita ingat pelajaran kelas 2 SMP mengenai persamaan garis lurus, yaitu titik -4, -3 dan titik 5,0. Ini kan rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 gitu. Nah, masih ingat mungkin ya. Nah, ada juga sih cara mudahnya. Tapi saya buat ini aja dulu. Nah, ini kita buat ini kita misalkan X1 Y1 yang ini X2 Y2 gitu. Oke, maka kita buat berarti Y dikurang pun negatif 3 jadi tambah 3 per 0 ditambah 3 sama dengan X kurang jadi tambah 4 per 5 tambah 4. Jadinya berarti ini 3 kali X ditambah 4 sama dengan 9 kali Y ditambah 3. Ini sama dengan 3X tambah 12 sama dengan 9Y tambah 27. 3X dikurang 9Y sama dengan 15. Maka ini kita bagi 3. X kurang 3Y sama dengan 5. Nah, makanya ini seperti ini. Nah, karena arsirannya ini harusnya ke atas, tapi di sini kalau dia ke atas arsirannya maka lebih besar gitu. Kalau ke bawah lebih kecil, tapi karena ini ada min di sini, maka kita lawankan dia min X kurang 3Y harusnya lebih besar, lebih kecil 5. Gitu. Jadi ini dia. Nah, ini yang kedua. X kurang 3 berarti ini dia. Nah, jadi B-nya. Kemudian untuk ini, karena di sini daerahnya, ya berarti di sini. Nah, jadi lebih kecil dari ya, yang ini juga dari sini. Nah, berarti OP-nya ini lebih kecil sama dengan 5. Jadi mulai karena 5 ini ke belakang gitu. Lebih kecil 5 ya. Oke, jawabannya adalah di B ya. Oke, itu dia untuk penyelesaian soal nomor 13. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, sekarang kita lanjut di soal nomor 14. Di suatu terminal, bus jurusan M berangkat setiap 15 menit dan bus jurusan N setiap 20 menit. Bila pada pukul 11.30 bus jurusan M dan N berangkat bersama-sama, pada pukul berapa lagi kedua bus tersebut akan berangkat bersama-sama untuk yang kedua kalinya? Nah, jadi pertama kita cari dulu caranya ya. Nah, bagaimana sih caranya kita lihat. Maka kita tentukan dulu KPK ya. KPK dari 15 dan 20 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk yang pertama nanti ini kan kita buat misalnya dari faktornya ini kan 15 dengan berapa nih? Dengan 20 ya. Maka ini 5 kali 3. Nah, ini adalah 5 kali 4.
Nah, berarti KPK yang pertama untuk KPK-nya ini adalah untuk penerimaan pertama itu 5 dikali 3 dikali 4, berarti 60 gitu. Nah, berarti kan 11.30 ya, 11.30 kalau kita lihat ditambahkan dengan 60 maka dia sekitar 12.30 gitu kan, 12.30. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama. Nah, kalau kita lihat di yang berikutnya berarti lipatannya ini kan 15, berarti nanti jumpanya di 120 lagi ya. 120 kalau kita buat kan 15, 30, 45, 60, 75, ya kan? Baru 90, kemudian 105, baru 120. Nah, ini sini 20, 40, 60, 80, 100, kemudian 120. Jumpa lagi di sini. Jadi yang pertama kan? Nah, berarti 120, berarti kita jumlahkan. Jadinya berarti 11.30 ditambahkan dengan 120 menit, berarti sekitar dari 2 jam ya, berarti sekitar jam 13.30. Nah, oke. Jadi jawabannya kalau kita cek itu adalah D ya. Oke, demikian untuk penyelesaian soal nomor 14, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kembali lagi kita bahas soal SMA Plus Jasok. Nah, kita akan bahas soal nomor 15 ya. Diagram panah di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah di pemetaan. Nah, pemetaan itu kita akan cek. Nah, pemetaan itu bisa dikatakan sebagai fungsi ya. Nah, jadi kalau fungsi sudah pasti sudah tahu ya. Artinya dia konsepnya domain harus dipasangkan seluruhnya, domain dipasangkan seluruhnya. Kemudian artinya tidak boleh yang tidak dipasangkan, kemudian domain tidak boleh dipasangkan lebih dari satu kali. Jadi itu namanya dia fungsi. Jadi artinya kodomain boleh gitu. Jadi domain itu jadi intinya harus satu kali dipasangkan. Nah, jadi kita lihat di sini yang A. Nah, ini semua dipasangkan tapi ada anggota domain yang dipasangkan dua kali. Nah, ini dia yang B ini enggak pemetaan tapi relasi. Ini relasi, ini juga relasi. Nah, untuk yang ini juga dia relasi. Kenapa? Ada domain yang tidak dipasangkan ke domain, yang inilah yang termasuk dia pemetaan atau bisa dikatakan dia fungsi. Jadi ini dipasangkan, ini dipasangkan, ini dipasangkan, ini dipasangkan, masalah dipasangkan ke satu di domain tidak masalah. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 15. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 16 ya. Bentuk X dikurang 1/X kuadrat dapat dijabarkan menjadi. Nah, sekarang kita coba jawab. X dikurang 1/X di pangkat 2 artinya adalah X kurang 1/X dikali dengan X kurang 1/X. Nah, jadi kita kalikan satu-satu. Ini sempurna ya. X kuadrat. Nah, ini adalah kurang 1. Kemudian ini kurang 1. Yang ini 1/X kuadrat. Nah, berarti sama dengan X kuadrat tambah 1/X kuadrat dikurang 2. Oke. Jadi X kuadrat tambah 1/X kuadrat dikurang 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 16. Lanjut di soal nomor 17 ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Kita selesaikan soal nomor 17 ya. Titik ekstrim pada grafik fungsi kuadrat berikut ini adalah. Nah, jadi ini ada grafik. Nah, di sini kalau kita perhatikan ketepatan dia tidak ada titik puncak. Nah, jadi kita katakan ekstrim ini bisa juga sebagai titik puncak ya, tapi dia adalah titik puncak atau titik baliknya minimum gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba jawab. Oke.
Nah, kita cari dia dari fungsi kuadrat baru y sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2 gitu. Nah, y-nya ini 0, min 24, nilai x1-nya, yang ini x2-nya ya. Berarti min 24 sama dengan a kali 0 kurang min 12 ya, dikali 0 kurang 2. Min 24 sama dengan a dikali 12 dikali min 2. Maka min 24 sama dengan min 24 a, a sama dengan 1 ya. Nah, jadi dapat a-nya sama dengan 1. Maka kita kembalikan ke fungsi awal dengan tidak mengganti x dan y. Nah, y sama dengan 1 dikali x tambah 12, x dikurang 2. Ya, jadinya ini kalau kita kalikan 1 tidak berpengaruh ya. Berarti x kuadrat di, ini kemudian min 2x tambah 12x dikurang 24. Berarti x kuadrat tambah 10x kurang 24, itulah nilai daripada fungsi kuadratnya ya. Jadi fungsi kuadratnya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 10x kurang 24. Nah, jadi kita cari titik puncaknya. X puncak itu kan min b dibagi 2a. Berarti b di sini 10. Min 10 per 2 kali 1. Jadinya min 5. Nah, makanya ini min 5 semua. Untuk mencari y puncak adalah tinggal kita ganti ke sini aja. Gantikan berarti min 5 kuadrat kita ganti ke x ya. Nih. Oke, jangan lupa ya, min 5 pangkat 2 gitu. Kemudian tambah 10 kali min 5 kurang dengan 24. Maka ini 25 dikurang 50 dikurang 24. Nah, ini adalah sekitar min 49 ya. Min 49. Jadi jawabannya kalau dipasangkan adalah min 5, min 49. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia nomor 17. Iya, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 18 ya. Bentuk baku dari 0, ya, bentuk baku dari 0,000 ya. Kemudian 009 ya. Jadi itu bentuk bakunya gimana? Jadi kita lihat ini batasnya kan a lebih besar daripada 1, lebih kecil dari 10 ya. Nah, jadi kita lihat ini langsung. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 di belakang koma. Maka kita ambil ini 9 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi jawabannya adalah a ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 18. Kita lanjut di soal nomor 19 ya. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 19. Nah, coba diperhatikan grafik ini, katanya. Grafik di atas adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi yang perlu kita kuasai di sini adalah di video sebelumnya sudah ada juga pembahasan seperti ini. Nah, nanti kita lihat kalau kita buat di sini konsepnya seperti ini aja berlebih gampang. Nah, kalau di sini A, di sini B, ini sumbu Y, ini sumbu X, lihat ya, A kalikan ke X jadi AX, B kalikan ke Y jadi tambah BY sama dengan perkalian dua titik ini. A, B. Oke? Nah, kalau dia arus tirannya ke atas maka dia lebih besar, kalau dia ke bawah berarti lebih kecil. Nah, kemudian kalau dia putus-putus, ya kalau dia putus-putus berarti dia tidak ada tanda sama dengan. Mungkin dia lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi kalau dia panjang seperti ini, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke? Nah, itu kuncinya yang perlu kita ingat. Nah, coba kita cek yang pertama. Nah, ini artinya, ini kan min 2 ini, berarti dia arsir ke kanan.
Nah, garisnya putus-putus. Ya, ini kan putus-putus. Berarti kan di sini artinya x-nya lebih besar dari min 2. Nah, kemudian ini garis ini kita lihat. Nah, ini 2 dengan 2. Nah, ini cek di sini 2, di sini juga 2. Jadi kita ikuti kemari. Nah, garisnya sempurna ya. Berarti ini adalah 2x ya, 2x tambah 2y sama dengan 4. Atau bagi 2, x tambah y sama dengan 2. Nah, arsirannya ini kan ke bawah ya, supaya terjadi daerah ini kan ke bawah ini ya, ini y, maka ini menjadi x tambah y lebih kecil sama dengan 2. Nah, jadi di sini x tambah y lebih kecil sama dengan 2 itu di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini sudah benar, tinggal kita cek kemari. Nah, ya, coba kita cek. Nah, yang ini adalah 2 dengan min 4. Nah, 2 dengan min 4. Nah, kita coba ini. Berarti 2x ya, dikurang 4y, ini min 8. Nah, berarti x kurang 2y, ini adalah min 4. Nah, arsirannya ini kan ke atas ya. Nah, harusnya. Jadi di sini tidak digarisi digarisi sempurna, tapi putus-putus. Berarti tandanya kan kemungkinan kalau enggak ini nih. Tuh. Nah, kemudian kalau dia di sini arsirannya ke atas, tapi tandanya di sini min. Jadi kita lawankan aja dari arusnya lebih besar jadi lebih kecil ya. Nah, berarti x kurang 2y ini jadinya lebih kecil dari min 4. Nah, ini dia solusinya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi ingat kalau misalnya dia ke atas, ini lebih besar, tapi karena dia negatif koefisien y-nya, maka dia kita lawankan dari lebih besar jadi lebih kecil gitu. Oke, nah berarti di sini tadi x lebih besar dari min 2, kemudian x tambah y lebih kecil sama dengan 2, kemudian x kurang 2y lebih kecil min 4 gitu. Nah, sekarang kita cek dulu gitu ya. Nah, x kurang 2y, x kurang 2y sama dengan min 4. Itu boleh kita buat jadinya gini nih. 2y kurang x lebih besar dari 4 ya. 2y kurang x lebih besar dari 4. Boleh ya, ada di sini 2y kurang x lebih besar dari 4. Kemudian yang ini kita buat jadi gini. Y lebih kecil sama dengan 2 kurang x. Atau y lebih kecil sama dengan min x tambah 2, boleh. Jadi kita dibuat pusing ini sebenarnya, ini bolak-balik gitu ya. Nah, jadi ini. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di C ya. Ya, jawabannya adalah C. Oke, demikian untuk soal nomor 19. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 20. Sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah utara menuju pelabuhan B menempuh jarak 3.000 km. Setelah tiba di pelabuhan B, kapal berlayar lagi ke arah timur menuju pelabuhan C dengan menempuh jarak 4.000 km. Bila kapal akan kembali ke pelabuhan A langsung dari pelabuhan C, jarak yang akan ditempuh adalah, nah jadi biasanya kan kalau dia, kita ingat dia kompas, ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat ya. Nah, timur, tenggara, selatan, begini. Jadi misalnya di sini, ya. Nah, ini misalnya pelabuhan A, baru kemudian katanya dia berlayar ke arah utara di sini. Ini dia pelabuhan B. Nah, kemudian dia berlayar ke arah timur. Nah, ini berarti sini C. Nah, jadi yang ditanya ini kan tadi kan 3.000. Ini 4.000. Berarti dia kemari ya kan langsung katanya. Maka kalau langsung kita ingat aja konsep triple 3-4 ya. 3-4 berarti ini 5 gitu ya. Atau boleh kita buat AC sama dengan akar dari 3.000 kuadrat ditambah dengan 4.000 kuadrat. Maka ini kalau kita cek dia 9
Berarti ini kalau kita buat nolnya jadinya seperti ini. 16 ya, 16. Berarti dia di sini nolnya juga. Berarti akar dari 25 juta ya. Nah, ini adalah sekitar 5.000. Oke. Nah, jadi 5.000 kali 5.000 kan berarti 25 juta. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 20. Kita lanjutkan di soal nomor 21. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 21 ya. Hasil pengurangan 3 per A kurang B dikurang 2 per A tambah B adalah. Nah, jadi sekarang kita coba lihat 3 per A dikurang B kurang 2 per A tambah B. Ini sama dengan kita samakan dulu penyebutnya, A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, ini kita kali silang, 3 kali A tambah B dikurang 2 kali A kurang B ya. Nah, ini sama dengan E 3A tambah 3B kurang 2A tambah 2B per A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sama dengan 5A, A ditambahkan dengan 5B per A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian untuk soal nomor 21. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 22 ya. Masih di pembahasan soal SMA Plus. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal mengenai simetri ya. Ini ada gambarnya, ada 4. Nah, pertanyaannya katanya, dari gambar bangun-bangun di atas, bangun yang tidak memiliki sumbu simetri adalah, ingat sumbu simetri itu kan adalah garis yang membagi suatu bangun atau bangun datar yang menjadi dua bagian yang sama gitu. Jadi kalau ini kita potong, nah ini dia ada, nah kalau ini enggak ada gitu. Dari sini juga enggak bisa gitu kan. Ini bisa. Nah, ini enggak bisa. Jadi yang paling tepat dia jawabannya adalah yang tidak, itu 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, saya rasa di situ saja, tidak terlalu rumit ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 23. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 23. Pemilik sebuah toko mendapat kiriman 100 karung beras Bulog yang masing-masing pada karungnya tertera tulisan bruto 114 kg, setara 2 kg. Neto kiriman yang diterima pemilik toko adalah, nah jadi kita lihat neto itu kalau kita ingat rumusnya adalah bruto dikurang tara. Jadi brutonya 114 dikurangi dengan 2, jadinya 112 kg lah neto gitu ya. Nah, jadi netonya 112 karena katanya ada 100 karung, berarti jadinya 100 karung beras itu sama dengan 100 kita kalikan dengan 112. Makanya adalah sekitar ya, jadi 112.00 ya, berarti jadinya 11.200 kg itu sama dengan, karena satu pintal itu 100 kilo, langsung aja kita buat bagi 100 sama aja balik lagi, jadi 112 pintal. Oke, jawabannya adalah D ya. Itu dia nomor 23. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada sudut keliling menghadap diameter ya. Nah, AOB adalah garis tengah berarti diameter jika sudut ABC 63, ABC 63 derajat ini, dan besar ABD 49 derajat, maka besar sudut CAD. Nah, besar sudut CAD
Nah, jadi di sudut keliling yang menghadap diameter, ya, ingat sudut keliling jika menghadap menghadap diameter, ya, diameter atau garis tengah, maka besar sudutnya itulah 90 derajat. Jadi ini 90 derajat gitu ya. Nah, berarti CAD yang ditanya, maka sudut CAB dulu. Sudut CAD itu sama dengan sudut CAB ditambah dengan sudut DAB gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu sudut CAB, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 153 ya, berarti sekitar 27 ya. Oke. Nah, sudut DAB ya kan adalah 180 dikurang 139 ya, maka ini sekitar 41 derajat. Jadi kita langsung totalkan aja, berarti ini menjadi 27 tambah 41 sekitar 68 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal nomor 24. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 25 ya. Diketahui AC 15 cm. Nah, ini 15 cm dari sini ke sini ya. 15 cm. Kemudian EC katanya adalah 5 cm. Berarti panjang AE sampai sini berarti 10, ya kan? Nah, kemudian AD-nya 6 cm. BC itu adalah 3 cm. Nah, kita mau mencari panjang AB gitu. Kalau kita mau cari panjang AB, berarti kita harus tahu panjang daripada BE. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah kalau ini 10, ini 6, maka triple Pythagoras DE sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat, 100 dikurang dengan 36, akar dari 64 yaitu 8. Jadi ini 8. Nah, kalau kita mau cari BE, BE sama dengan akar dari ini 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 25 dikurang 9, berarti akar 16 yaitu 4. Ini dapat 4, jadi totalnya ini 12. Jadi kita mau cari AB. AB adalah akar dari, berarti BD kuadrat ditambahkan dengan AD kuadrat. Nah, BD kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 144 ditambah dengan 36, akar dari 180. Akar 180 berarti sekitar akar 36 dikali 5 ya. Jadi 6 akar 5. Oke, jawabannya adalah B ya. Itu dia untuk soal nomor 25. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 26 ya. Koordinat titik P 4,2 ya. Jadi titik P 4,2, kemudian titik Q 9,4, kemudian R itulah 6,8. Nah, merupakan titik-titik sudut PQR. Koordinat bayangan ketiga titik tersebut boleh dilatasi. Jadi kalau dilatasi dia, nah jadi dilatasi oleh 0,2 ya, berarti di sini K-nya itu adalah 2. Maka ini tinggal kita kalikan aja dengan 2. Berarti ini 8, ini 4 gitu, tinggal kali 2 ya. Berarti 18, 8. Kemudian ini jadinya 12, 16 ya. Jadi jawabannya adalah D. Jadi di sini kita lihat opsinya adalah D. Itu dia untuk soal nomor 26. Jadi kalau dilatasi langsung kita kalikan dengan 2 setiap titik yang ada di sini. Oke, itu dia. Kita lanjut di soal nomor 27. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 27 ya.
Jadwal latihan tiga tim bola voli untuk bermain di lapangan yang sama adalah tim pertama latihan 4 hari sekali. 4 hari sekali ya. Jadi yang pertama tim A itu 4 hari, tim B itu 5 hari, kemudian tim C itu 6 hari. Jika tanggal 1 Desember 2000 ketiga tim mengadakan latihan bersama, maka akan berlatih bersama lagi pada tanggal. Oke. Jadi kita cari dulu KPK-nya ya. Jadi KPK-nya adalah ini bisa kita lihat 4 itu adalah 4 ya kan? 4 ini bisa kita buat menjadi 4 berarti 2 pangkat 2, 5 berarti 5, 6 itu 2 pangkat 2 kali 3 gitu. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 gitu. Jadi sekitar 60. Jadi dia mulai 1 Desember ya kan. Nah berarti 60 hari berarti 2 bulan kan. 1 Desember ya 2 bulan berarti dia 1 Desember. Ya 1 Desember ke 30 ya kan. Kemudian nanti di berikutnya adalah sekitar tambah Januari sekitar 30 hari berarti di tanggal 30 ya. Ya, jadi nanti jumpa lagi di tanggal 30 Januari. Karena ini 1 Desember ditambah 60 hari gitu ya. Jadi jawabannya adalah C ya. 30 Januari 2001 ya. C. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 28 ya. Rumus suku KN dari barisan bilangan 0, 4, 8, 4, 10, 18 ya. Jadi adalah, nah jadi sebenarnya untuk soal-soal seperti ini tidak ada rumus-rumus tertentu, tapi kita akan buat polanya ya. Mungkin ada yang langsung mencoba. Jadi kalau misalnya N-nya 1 ya kan, maka kita tes apakah hasilnya 0. Nah ini kemari ya, nah ini juga ya, karena 2 kali 0, 0 dikali berapa 0, nah ini tidak gitu ya, nah ini enggak, karena 0 kurang ini enggak, ini juga enggak, berarti ini kemungkinannya bisa salah gitu kalau kita coba di sini. Nah kemudian kita tes misalnya contoh 4 gitu, 4 hasilnya berarti N nya 2, kalau N nya 2 berarti setengah kali 2 berarti dia 1, 2 tambah 1 3, ini berarti salah. 2 kali 2, 4, ya kan? 2 kali 2, 4, 2 tambah 1, 3, berarti 12, salah. Nah, kalau ini kita ambil, ya kan? Nah, contoh, ya berarti di sini 2, 2 kurang 1, 1, ya kan? Kemudian di sini 1, 1 kali 1 tambah 2, 2 tambah 2, 4 kali 1 berarti benar. Kalau kita N-nya kita ambil 2, 3, 3 kali 1, 2, 3, 10, ya benar ya. Jadi di sini berarti kalau kita buat berarti nampak dia. Berarti di sini 0 kali 1 ya. 0 kali 1, 1 kali, 2 kali 2, 1 kali 2, 4 ini. Kemudian di sini kita buat 2 kali ya, di sini 5 ya. 5 3 kali 6 gitu ya. Nah, berarti di sini kita ambil, nah, ini n n kurang 1 ya kan, n kurang 1. Ini n kurang 1, n kurang 1, n kurang 1 berarti n tambah 2. Nah, kalau kita ambil n-nya misalnya 1, maka dia 0 gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil n-nya 1, nah berarti di sini dia 0. Kalau n-nya 2 pas ya 4 ya. Jadi di sini bisa kita tes langsung saja ini, berarti di sini n kurang 1, di sini adalah n ditambah 2. Nah kalau kita masukkan tadi sudah pas, kalau dia 0 berarti n-nya 1, 0 ini
1, 0, oke, okay, benar. Kalau dia 4, berarti n-nya 2, 2 kurang 1, 1, kali 2 tambah 2, berarti 4. Kemudian kalau n-nya 3, berarti 3 kurang 1, 2, 3 tambah 2, 5, 10. Ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, okay, itu dia untuk soal nomor 28. Oke, okay, sekarang kita masuk di soal nomor 29 ya. Min dari data yang disajikan dalam tabel di bawah ini, nah di sini ada nilai frekuensi, nah jadi kita cari langsung adalah FT kali XT, kenapa? Karena rata-rata adalah sigma FT dikali dengan XT per sigma F, jadi ini 16, 10, 36, 35, 24 gitu. Jadi kita totalkan, maka ini 16 tambah 10 tambah 36 tambah 35 tambah 24 per, nah sigma F-nya kalau ini 8 ya kan, ini 6, 14, 19, ya 19, kemudian di sini 22 ya, nah ini berarti 6, 12, 20 ya, 6 ya kan, kemudian 12 sana, ya 6 berarti 12 berarti 20 ya, sorry 20, maka ini kalau kita cek dia, nah ini jadinya kita buat 26, 52, berarti sekitar 121 dibagi dengan 20, jadi sekitar 6,05 ya, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian untuk soal nomor 29. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 30 ya. Nah di soal nomor 30 kita lihat di sini ada grafik. Nah sekarang kita coba tentukan kecepatan rata-rata dari sebuah mobil ditunjukkan grafik perjalanan di atas. Nah jadi kalau kita cek dalam interval 10 menit di sini, nah jadi setiap 10 menit dia 12, terus kemudian 20 juga 24, jadi jaraknya 12 ya, jadi jaraknya sama sejauh 12 km. Nah jadi kita buat aja langsung karena sama aja nanti, karena kan kecepatan rata-rata ya itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu, jadi kalau kita totalkan pun nanti sama doang ya, jadi langsung kita buat aja, berarti 12 km kita bagikan dengan 10 menit ya. Nah jadi ini 12 km, nah ini kan 10 menit itu berapa jam gitu ya, berarti 0,6 jam gitu ya, 0,6 jam. Nah jadi ini sama dengan 12 dibagi 0,6 itu adalah sekitar 72 km per jam. Oke, jadi jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal nomor 31. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 31 ya. Hasil logaritma 1024 ya, logaritma 1024 basis 2 dikurangi dengan logaritma 729 basis 3 adalah, nah jadi ini kita selesaikan menjadi logaritma 2 pangkat basis 2 ya, dikurangi dengan logaritma ya 3 pangkat, kalau 3 pangkat 481 berarti 3 pangkat 5 ya, 3 pangkat 5 3 pangkat 481 kali 9 berarti 3 pangkat 4 berarti 81 ya, 81 kali berarti 3 pangkat 6 oke. 3 pangkat 6, maka ini menjadi 10 kali logaritma 2 basis 2 dikurang
6 tadi logaritma 3 basis ini tadi 3. 3 maka ini adalah 10 kali 1 dikurang 6 kali 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 32 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas tembereng. Nah, jadi kita ingat ya, luas tembereng adalah luas daripada juring dikurangi dengan luas segitiga. Jadi, kita hitung dulu luas juring. Luas juring adalah alfa per 360 derajat kali IR kuadrat. Berarti 90 per 360 derajat, ya kan? Atau seperempat lingkaran dikali 22 per 7 dikali 21 kuadrat. Gitu ya. Ini kan 4 ya, ini 1, kemudian 21 dengan 7, 3, 22 dengan 4 itu 2, di sini 11. Berarti kita buat di sini jadinya 33 ya, 33 dikali 21 dibagi 2. Jadi 33 dikali 21 bagi 2 ya. Oke, itu dia. Kemudian kita cari adalah luas segitiga. Luas segitiga ketepatan dia siku-siku berarti setengah dikali alasnya 21, tingginya juga 21, berarti sekitar 21 kali 21 per 2. Maka kita lihat di sini luas tembereng, ya kan? Luas tembereng berarti luas juring. Luas juring berarti 33 kali 21 per 2 dikurang 21 kali 21 per 2. Sama dengan 33 kurang 21 berarti 8 dibagi 2 kali 21. Nah, berarti 4 dikali 21 gitu ya. 33 ya, salah. 33 kurang 21 berarti 12 ya, salah. 12, nih, 12 bagi 2 berarti 6. 6 kali 21 berarti 126 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, demikian untuk soal nomor 32. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 33 ya. Kolam renang berukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter, kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter terus melandai hingga pada ujungnya yang dalam 3 meter seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, volume air dalam kolam. Jadi di sini kalau kita perhatikan gambarnya agak rumit, tapi kalau kita cek ini gambarnya adalah gambar prisma. Jadi berarti ini kita balikkan. Ini kita balikkan jadinya. Kalau kita cek ini, berarti ini kita buat ini. Kita bagi dua dulu. Nah, ini ya berarti ini satu, ini juga satu, berarti ini dua ya. Nah, kita lihat. Jadi ini jadi alas. Berarti luas alas, ya kan? Luas alas total, ya. Luas alasnya. Itu adalah luas persegi panjang ditambahkan dengan luas segitiga. Persegi panjang berarti ini 50 ya kan, 50 dikali dengan 1 meter tambah setengah dikali alasnya tadi, alasnya yang segitiga ini ya, ini segitiganya ini, segitiga ini berarti 2 dikalikan dengan 50 tingginya, berarti jadinya 50 tambah 50 berarti dia 100 meter kuadrat. Nah, sedangkan volume prisma ya kan, itu adalah luas alas ya, ditambahkan dikalikan dengan tinggi prisma. Luas alas kan 100, sedangkan tingginya itu 16 yang ini. Berarti jawabannya adalah 1600 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal 33. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 34 ya. Ini ada 4 macam, ini bisa dilihat ini 2, 3, 4 ya. 4 macam rangkaian 6 bujur sangkar di atas yang merupakan jaring-jaring kubus katanya. Jadi jaring-jaring kubus berarti kan ada berapa itu, ada 6 ya. Ada 6 berarti ini mana yang tidak termasuk. Nah, ini sudah pasti tidak, nomor 2 sudah pasti tidak, berarti ini salah.
juga salah. Nomor satu ya, berarti benar. Kemudian nomor empat, kalau kita cek nomor empat, nah ini kalau kita buat apakah ini benar atau tidak. Nah, jadi kalau kita cek di sini yang paling benar itu adalah kita coba antara 1 dengan 4 ya. Nah, kalau kita tes misalnya di sini berarti nomor 4 ini mungkin bukanlah jaring-jaring kubus ya. Jadi yang benar itu ada di sini. Ini jadi kalau kita cek mungkin yang paling tepat itu 3. Kalau 3 dia berarti ini bisa kita cek atau ini yang kita buat jadi alas ya kan. Ini tutup-tutup ya kan. Ini kalau ini dia alas berarti ini tertutup samping ke atas, nah ini samping-samping ini pasti. Jadi jawabannya 13 ya. Oke, jadi yang benar adalah B. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 35 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia. Diketahui persegi ABCD dan persegi panjang PQRS jika keliling persegi panjang sama dengan 2 kali keliling persegi, maka panjang sisi persegi adalah, nah kalau kita cek di sini jawabannya adalah, nah di sini kan 15,9. Misalnya jika keliling persegi panjang sama dengan 2 kali keliling persegi. Nah, maka sisi persegi itu berapa? Nah, keliling daripada persegi panjang itu adalah 2 kali 9 tambah 15. Maka ini adalah sekitar 24 berarti 48 kan? Nah, katanya keliling persegi panjang, ya kan? Keliling persegi panjang 2 kali dari keliling persegi, ya kan? Berarti keliling persegi itu adalah setengah daripada 48, berarti 24. Nah, berarti kalau seperti itu, persegi kan rumusnya 4S, berarti 24, maka S-nya adalah 24 bagi 6, berarti 24 bagi 4 itu 6. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 35. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 36 ya. Dari gambar di bawah huruf-huruf yang gambar di bawah yang huruf-huruf yang hanya memiliki simetri lipat saja adalah huruf nomor berapa ya? Jadi dari sini yang jelas nomor 3 itu bukan, nah, karena dia ada simetri putarnya ya. Kemudian huruf H juga ada simetri putar, yang ditanyakan hanya memiliki simetri lipat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Jadi 1 dan 4 yaitu D ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 37. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Ada 4, 3 orang, 5, 8 orang, 6, 10 orang, 7, 11 orang, 8 adalah 2. Jadi kalau saya buat frekuensi kumulatifnya berarti 3, 11, 21, 32, 34. Jadi median adalah data atau datum ke n tambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 35 dibagi 2. Berarti data ke 17,5 ya. 17,5 berarti di sini ya. Nah, berarti artinya jadinya 6 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 6 ya. Oke, jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal nomor 37. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 38 ya. Gradien garis singgung yang mempunyai persamaan 7x dikurang 4y tambah 9 sama dengan 0 adalah, jadi kita langsung jawab ya. Untuk persamaan ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, gradien adalah min koefisien x per koefisien dari y. Berarti dia min A kita bagi dengan B. Nah, berarti untuk soal ini 7X dikurang 4Y tambah 9 sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah min koefisien X berarti 7 per koefisien Y. Maka jawabannya adalah 7 per 4.
Ini jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal nomor 38. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 39 ya. Ketika berada di atas gedung, Wira melihat sebuah mobil yang berada di tempat parkir dengan sudut depresi 30 derajat. Jika tinggi gedung 20 meter, jarak mobil dengan gedung adalah, jadi kita coba lihat sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis datar dengan arah ke bawah gitu ya. Jadi ini misalnya gedung, ya kan, ini gedung, oke. Jadi di sini si Wira, kemudian dia lihat, ini namanya sudut datar, jadi dia cek kemari, ini ada mobil, nah inilah dia namanya sudut depresi. Berarti ini sekitar 30 derajat gitu ya. Nah yang ditanya itu jarak dari sini kemari. Oke. Nah ini siku-siku. Jadi kalau di sini 30 pasti 60 derajat dong ya kan. Karena totalnya ini 90. Jadi tinggi gedungnya 20 kan. Berarti yang ditanya ini. Jadi kita mainkan adalah tangen ya. Tangen 60 karena ditanya itu ini. Depan. Berarti tangen 60 derajat sama dengan jarak ini kita misalkan X, berarti X per 20 gitu. Berarti X sama dengan 20 kali tangen 60. Nah, berarti 20 kali tangen 60 itu kan akar 3. Jadi ini kalau kita cek berarti sama dengan 20 akar 3. Jadi itu dia untuk soal nomor 39. Jawabannya adalah A ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 40. Bentuk baku dari 0,000003468 dengan pembulatan sampai 1/4 desimal adalah. Nah, ini kalau kita buat berarti sama dengan 0,000003468 sama dengan 3,468 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita bulatkan ini satu desimal jadinya 3,5 ya kali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 40. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang akan ujian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di-subscribe karena subscribe kamu akan memberikan channel ini berkembang ke depan. Semoga kita bisa saling membantu, saling belajar, saya bisa terus memberikan yang terbaik. Tapi jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe yang kamu berikan mendukung saya untuk terus aktif dalam pembahasan soal-soal. Terima kasih banyak, salam para bintang.